Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Handaka Santosa menyampaikan bahwa kesiapan seluruh pusat belanja di tanah air akan beroperasi kembali di era new normal. Handaka juga menjamin seluruh pusat perbelanjaan akan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan kepada pengunjung serta seluruh pegawai. Menurut Handaka, wacana pembukaan kembali dalam masa new normal ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh para pengelola pusat belanja setelah selama lebih dari 2 bulan mereka tidak dapat beroperasi. Apa yang dikhawatirkan ini menjadikan motor buat kita untuk benar-benar melakukan sesuatu yang disiplin, yang tidak ada toleransi di dalam implement. Jadi seperti contohnya stiker di lantai untuk customer yang berbelanja, kemudian juga stiker di lift untuk mengatur jarak, dan juga yang lebih penting apa? Karyawan pada waktu mulai masuk pun kita sudah ukur temperatur. Itu yang kita lakukan saat ini. Dan nanti pada waktu pengeterapan, saya rasa kita bisa lihat yang ada di supermarket, selalu petugas kebersihan membersihkan troli, membersihkan railing, membersihkan kasir. Setelah transaksi pun, nanti push button-nya di pesawat untuk transaksi kartu kredit juga kita bersihkan lagi dengan disinfektan. Jadi kita akan total. Di Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Mengorbankan perekonomian negara kita.